Hai, selamat datang di channel Cerita Muria Jangan lupa subscribe dulu ya Terima kasih dan selamat menonton Teman-teman yang saya hormati uh, Menggarisbawahi uh, Apa yang disampaikan Pak Najib Sebagai gambaran umum Bahwa Satu ini kita menggunakan terminologi yang belum dipakai orang lain. Kita menggunakan taksis. Kalau milad, hari jadi, hari lahir, macam-macam -macam, sudah dipakai orang. Nanti, uh, karena ini iklimnya iklim hoax, nanti di, di pelintir sana, pelintir sini, ya sudahlah. Kita kembali kepada jati diri kita sendiri. Kita menggunakan istilah taksis makot asasa nah mas nah jadi karena memang di prasasti kita asasa ya udah kita menghormati leluhur kita menggunakan kata taksis di situsnya juga begitu usisa alat takwa nah itu satu yang kedua ini juga eh, tapi nggak ngerti ini perlu ditulis atau tidak ya tetapi bahwa kita cukup prihatin bahwa Tarikan masjid menjadi menjadi lebih menduplikasi Timur Tengah, lalu tidak Jawa nih itu sudah menjadi tren. Bangunan masjid yang baru-baru yang kita lihat hampir tidak ada yang mengakomodasi Jawa. Mulai bentuk menara semuanya ketarik ke. Timur Tengah, nah, nah kita kepengen kembali mengingatkan bahwa boleh deh bahwa memang Islam ini dari sana, tetapi bahwa ada akulturasi yang mesti dibaca sebagai kearifan, dan itulah kudus, karena diin bukan hanya di Indonesia ya, di dunia tidak ditemukan situs yang merefleksikan antara agama kecuali Menara Kudus bodinya mirip candi yang Hindu, atap dan fungsinya Islam, tempat wudhunya bergaya Buddha karena masjid kok ada ada pancoran ada ada, arcanya itu kan nggak mungkin itu nggak masuk akal nggak masuk akal tetapi itulah kudus sehingga ada keberanian yang luar biasa dari Sunan Kudus untuk mengawinkan tradisi Arab kitoh fungsinya sebagai masjid tetapi akomodasi Hindu-Buddha Yes ini kan khazanah yang mesti kita ingatkan kepada generasi penerus Yo ojo ketarik banter-banter ya iki loh kita juga punya kan begitu Nah uh, dari data sejarah teman-teman ternyata instrumen instrumen akulturasi atau dalam bahasa anak sekolah instrumen kohesi sosialnya itu tiga yang satu menara sebagai bangunan yang kedua pelarangan penyembelian sapi kita eh uh, untuk ini bocoran ya karena ini nanti akan terbit buku resmi eh uh, dari panitia mungkin seminggu lagi akan kita lonceng pada malam Senin akan kita lonceng malam Senin tanggal 24 Maret kita akan melonceng buku judulnya kosmologi Banyu penguripan Judulnya uh, bocoran kosmologi Banyu Penguripan Temuan terbaru dari teman-teman peneliti di Kudus bahwa Instrumen toleransi sementara ini dua Bangunan menara, penyambelian sapi Dan terakhir air, Banyu Penguripan uh, Sedikit bercerita uh, Kenapa sapi itu sudah menjadi masur macam-macam Tetapi ada dua hal yang kemudian new satu bahwa Bali sudah mulai ngikut kudus Untuk penyembelian sapi dikendalikan Bali Lirik kita sudah komunikasi Dan yang terbaru kalau teman-teman ini Karena wartawan gini nonton TV mesti Joda Akbar ya, langsung, langsung nyambung tuh Ternyata Joda Akbar Juga melarang menyembelih sapi Alasannya sama Toleransi sama Hindu Pertanyaannya duluan mana? ini Sunan Kudus niru Joda Akbar atau Joda Akbar niru sini? Penjelasannya tahun. Kudus 1549, Joda Akbar 1556. Sehingga kira-kira dengan pendekatan sejarah bahwa kemasyuran Sunan Kudus dalam bertoleransi itu kebaca sampai India, kemudian diduplikasi sampai India. Nah, khazanah yang seperti ini nggak pernah kebaca maka tugas kita dan dan teman-teman ini lebih tajam adalah ketika ini bisa kita apa ya kita viralkan kita membentuk koalisi besar toleransi tingkat dunia dimulai dari kudus sampai india ini kan sumbangan anak bangsa yang luar biasa bahwa e, ada toleransi yang sesungguhnya tidak melanggar syariah sapi kui halal tapi ojo disembelih dalam rangka toleransi sebagaimana Arak kuwi halal menurut Hindu, tapi dalam rangka toleransi Muslim ya jangan minum arak. Terus sebenarnya saya kan juga clear kan? kalau cara berpikirnya seperti ini. Tetapi pemotongan-pemotongan sepihak itu menjadi tidak utuh, makanya kita bikin buku clear gitu ya. Selengkapnya nanti di buku kita di bedah buku. Nah acara yang kita desain ada tujuh, ada tujuh. Satu uh, uh, kita kembali bernostalgia lah ke 1549 kita bayangkan makanan minuman jajan di tahun-tahun itu apa ya kira-kira gitu kira-kira gitu nah itu sudah eh, nanti dari gerbang dari gerbang kelenteng sampai ke menara, ke menara itu spesial kuliner kuliner kudus tempo dulu jadi kalau mungkin kenal di wol sego jagung garot, eh, ya yes, pokoknya bahasa-bahasa sing kira-kira zaman semono nek ketuk nyimut kan wis modern ya pokoknya yang 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 masih original original lah kita akan menikmati dua hari itu kita mencoba kembali 400 tahun yang lalu itu kayak apa sejauh bisa kita akses lalu yang kedua adalah terbangan itu tadi terbangan itu sesungguhnya kita memang uh, apa ya sejauh ini yang kita terima terbangan. Nah, lirik e, gaya dan layanan itu masih dalam dalam suasana riset. Termasuk yaitu jadi sunan Kanjeng sunan kudus itu dikenal sebagai muasis e, apa dandang gula sama mas kumabang. Tetapi yang asli Liriknya, siirnya Sunan Kudus itu yang mana? Itu masih dalam pencarian. Kalau lagu ya, tetapi liriknya yang mana itu yang masih dalam pencarian. Terus yang ketiga, uh, ini yang 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 kemudian mohon mohon ini menjadi clear adalah tentang Banyu Penguripan. Jadi Banyu Penguripan itu di situ ada mitologi, ada cerita rakyat, ada macam-macam. Tetapi yang kita temukan adalah bahwa istilah Banyu Penguripan itu di setiap wilayah muncul, terutama di tradisi Hindu. Kita barusan ke Jogja di Sunan Pandenaran sana. Eh di, di uh, Jogja, Sunan Jogja, Pan, Pan. Uh, bukan Pandanaran. Halo, di sana, dosa no. sebelah sana. Oh, iya, bayat. bayat, bayat. Nah, di bayat itu ada banyu urip. Di bayat ada banyu urip. Saya barusan konfirm dengan dengan sana. Di bayat ada banyu urip dan di tradisi Hindu dia membedakan dua hal. Air sama Tirta, Banyu sama Tirta banyu itu adalah untuk fungsi fungsi biologis, fungsi sosial komersial itu namanya banyu. Kalau tirta itu adalah air yang ada unsur ritualnya. Itu namanya tirta. Jadi gini. Hindu itu kan yang lebih dekat dengan back to nature yang namanya sesajen dia itu kan kembali ke alam, buah ini gitu-gitu toh nah buah itu ketika hidup, ini hidup ketika dipetik sampai di tempat sesajen ini mati karena sudah putus dari alam nah uh, dewa itu suka yang hidup makanya banten ini, bebanten ini harus dihidupkan kembali dengan apa? dengan Tirta Penguripan nah begitu loh logikanya begitu sehingga fungsinya adalah untuk menghidupkan kembali untuk menyegarkan otak perasaan spiritualitas itu nah jika cara berpikirnya begini kan menjadi sangat logik kalau kanjeng sunan kudus mengabadikan cara berpikir itu dengan penggeseran air wudhu air untuk membersihkan hati dan macam-macam dan itu eh, mohon mohon maaf kalau saya harus mengutip ayat itu clear. Wa yunazzilu alaikum minas sama imaan li bihi fungsi air untuk membersihkan clear taharah wudu dan macam-macam wa yuzhiba angkum dan menghilangkan dari gangguan setan kok ana wong ngomong nek banyu itu dadi musyrik nalare itu piye karena itu nase Quran gitu wa angkum ankum Fungsi air itu memang untuk menghilangkan jin, demit gedruwo clear nggak nggak soal walyur bit wayur bitoh bakum dan untuk mengikat antara beberapa hati itu wayur bitoh ala pulu bikum itu kan ya dalam bahasa sekarang kan ya pengasian bendolulo di kayak tadi disenengi wong dan itu khas Quran asli bisa dicek al anfalnya kita ala kulubikum dan terakhir Wahyu bihil dan agak karena konteksnya pertempuran dan kakimu menjadi menjadi tegak di bumi itu kan yuk kanuragan kasekten ampuh dan lain-lain saya menjadi mikir lalu yang salah apa gitu loh sehingga orang menyebut mitologi macam-macam saya menyebut tidak itu adalah teknologi kanjeng sunan untuk menerjemahkan ayat dalam konteks dakwah Nah, semua ini akan kita tulis dan sudah kita tulis, tunggu aja seri terbitannya. Sehingga karena memang fungsinya seperti ini, fungsinya seperti ini, maka menjadi wajar jika pusatnya di Kudus terus kemudian di masing-masing daerah itu muncul pengikut-pengikut dengan air baru dengan pusatnya di sini. Nah, daripada muncul egosentrisme, seakan-akan kudus karo colo bido, karo masin bido, sendang judo, sendang widodo dari. Nanti, gitu loh kan mas? Ah, warna soco dan lain, -lain. Nah, Mbak Diwot itu, daripada itu kemudian menjadi tercerai bereyuk, balungnya dikumpul gimana meneh, bareng-bareng ning menoro, Mbok-mbok aneh di sini pusatnya Ini bapak sama anak kumpul lagi kira bareng-bareng Jadi ini semangat yang rangkul Seluruh air disatukan Jadi ini clear Tidak ada rekayasa Masing-masing beli nanti Membawa air masing-masing Itu instrumennya di luar udah kita siapkan di bawa air Ada dua jun kecil itu Yang satu air original mereka Yang satu yang akan dicampur dengan banyu penguripan menoroh rumput, setatnya dari alon-alon. Nanti terus kemudian disatukan di menara dengan banyu penguripan. Monggo terserah masyarakat mau minum yang original atau minum yang sudah disatukan. Dibagikan free. sampai di panitia dine tekan dalanku muncul makelar aku gemela-mela. Ha itu kan seperti buka luwur to. Buka luwur itu free. Tapi nek tekan dalan ku ngono kuwi ana Itu bukan panitia. <tabit> Nah begitu kira-kira begitu dan memang sudah banyak teman yang 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 kontak untuk penyatuan ini biar menghindari isu-isu kemusyrikan macam-macam maka momen penyatuan ini ditirakati dengan khataman Quran 19 kali clear jadi orang tuh agak dicampur no Bismillah no, kurang keren diwaca no Quran pengsongolas kata murakulullah pengsongolas nah jadi penyatuan ini ditirakati dengan Uh, pembacaan Quran 19 kali terus dibagi nah Hataman. khataman uh, khataman Quran ping untuk menandai penyatuan seluruh air di Kudus ini Yo mandi koyopo aku gak ngerti lah. Gak, gak ngerti kok rebutan koyopo urusan OC saya juga gak ngerti. Saya hanya bikin desain konsepnya begitu. Terus ini berjajar, seret, ada 50 belik berjajar. Masyarakat dipersilahkan memilih mau yang versi original, misalkan sendang judo, bendang untuk judo nih kayak yang dandus itu, nah, atau sendang judo atau apa. Nah, atau mau yang memang sudah disatukan. Tapi tetapi itu desainnya seperti itu Diharapkan semangat kita adalah merangkul semua Kudus adalah satu Termasuk juga tidak ada lagi kudus kulon, kudus wetan Tidak ada lagi budaya menoro, budaya negara Kita mengarahnya kepada satu gitu Sehingga karena pengirapan ini nanti dipimpin oleh Pak Najib personifikasi menoro Dan Pak Bupati personifikasi wetan Semuanya sudah bersatu padu bareng-bareng gak ana kulon gak ana wetan dikirap teka wetan pelaku ngulon, clear. dan, dan bocorannya adalah panajib akan naik kuda. Nah, bocorannya begitu. Eh, 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 jadi ada lima kuda, sebenarnya 6, sing siji iki cic satriya piningit. Jadi gak ada panajib, Pak Bupati, Pak Wabup, Pak Kapolres, Pak Dandim. lima toh? Nah, nek loro-loro ku sing siji kan kalau to jek anak Satria Pining ini sapa itu yang sedang kita pikirkan. Bertawan Satria Pining itu ya. Nah, kira-kira itu yang sedang kita hitung apa Pak Gubernur apa sapa tapi nanti tapi kita bayangkannya 6 kuda sebagai disinilah simbol kesatuan masyarakat antara yang kultural dengan yang struktural menjadi satu. Itu hari Senin malamnya Uh, adalah acara puncak Pasamuan Lagi-lagi mohon izin dan lagi lagi Jangan dipelintir kata Kita menggunakan kata pasamuan Kalau mungkin googling kata itu Dipakai oleh uh, Jamaah tertentu Ya sudah kita kembali hitoh Kepada kata pasamuan Itu adalah kultur Jawa Resepsi itu bahasa modern uh, Lailatul ijtima itu Kearapan ya udah apa lagi kan karena memang e, kita karena kita nggak mau menggunakan kata itu maka dipakai orang lain ya sudahlah karena itu khazanah kita kita pakai maka kita menggunakan pasamuan taksis Masjidil Aqsa di situ ada akan ada Gusmus, akan ada Lea, akan ada penyair dari Malaysia. E, kita akan kumpul. Kenapa Malaysia menjadi penting kan begitu tau Kenapa Malaysia karena satu-satunya yang mereplika menara apa adanya itu Malaysia. Malaysia itu punya Taman Tamadun Islam di 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 neng, neng kepulauan di Terengganu. Nah belum sampai ke sana saya sudah saya huh? Malaysia, bukan gini. presiden <laughs> presiden. <laughs> saya sudah sampai sana. Jadi gini di Terengganu itu de uh, membuat meneliti ada 22 situs yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam di dunia. Di dunia konteksnya. Di dunia. Nah, maka untuk Indonesia diwakili Menara Kudus. Jadi ada replika persis seluruh oh, Madinah, eh, di sana ada Madinah, ada Makkah, ada Masjidil Aqsa macam-macam. Dan itu konteksnya tidak dan tidak ada Malaysia karena itu memang murni sejarah peradaban Islam tokoh-tokoh eh, yang berpengaruh dalam penyebaran Islam makanya kedekatan Islam dengan Malaysia dengan India itu satu hal mohon restunya teman-teman wartawan ini agar gagasan besar menyatunya khazanah Islam ini segera, segera kembali menjadi sosok yang utuh tidak tercerai-berai tidak mudah tergoda oleh oleh kembali ke kelompok-kelompok tertentu tetapi kita satu bareng yuk kan kira-kira itu yang dibayangkan panitia kurang lebih Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.